Kayaknya enakan buka Play Store dulu. Mau cari Minecraft versi baru ah. Kita cek dulu. Oh, ternyata ada 1.2 beta 2. Bagus banget. Download aja dah. Tapi harganya 45.000. Gue lagi bokeh dan kagak ada pulsa. Waduh. Oh. Kita ke YouTube aja. Oke, kita tulis MCP versi baru Media Fire. Oke, kita cari. Oh, ternyata ada. Kita buka. Oh, ini dia linknya. Kita buka. Oke, saatnya kita download. 2000 years later. Oh, akhirnya udah selesai di-download. Buka APK. Kita install Minecraft versi baru. Oke. Akhirnya sudah bisa dimainin. Oke, kok perasaan loadingnya lama banget ya? Waduh, kagak bisa main Minecraft. Wah, gimana nih? Wah. So, itu dia teman-teman, update yang dilakukan Mojang di Minecraft 1.2 ini. So, sekarang kalian kagak bisa lagi main Minecraft yang gratisan, Minecraft crack, Minecraft bajakan, alias Minecraft yang tidak di-download di Play Store, sehingga kalian kagak bisa lagi main Minecraft 1.2 ini. Oke, kalian bisa lihat, simak video atau cuplikan bug yang ada di Minecraft 1.2.0.7 ini teman-teman.
So, jadi teman-teman, untuk next video saya bakalan membuat video bagaimana cara menghilangkan lisensinya, teman-teman. Ya, saya akan cari dulu caranya bagaimana cara menghilangkan fitur yang tadi yang mengganggu ya, teman-teman. So, jadi teman-teman, mungkin segitu aja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk di-like videonya. Dan ya, teman-teman, bisakah kita bisa mendapatkan 500 likes saja ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi. Peace out.